Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mamang Kuraya. Subscribe terus channel Mamang Kuraya untuk update pertanian dan lain-lain. Ini menurut penuturan petani pisang kapendis, setelah mau montong dipupuk dengan pupuk sebanyak 500 gram atau setengah kilo agar supaya buahnya lebih cepat besar dan cepat berkembang dan bisa menghasilkan pisang kapenis yang cukup bagus. Nah, ini mari kita saksikan pisang kapenis milik petani yang sekarang sedang berbudidaya pisang kapenis. Nah, inilah pisangnya. Ini 8 minggu, 2 bulan. Biasanya di sini sampai 12 minggu. Ini baru 8 minggu sudah seperti ini. Karena pupuknya 500 gram. Nah, dengan pemupukan 500 gram, ini belum habis terserap. Sudah buahnya sudah mantap. Marilah kita ikuti jejak Mamang Kuraya terus di bidang pertanian, hortikultura, dan lain-lain. Nah, ini habis tebang. Mantap kan bro? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.